Kayak banyak banget nih ya request supaya aku mainin Ojol the Game. Baiklah, langsung aja kita klik mulai. Hari pertama menjadi driver, teman-teman, pemanasan dulu nggak sih? Ada orderan nih, kita klik dulu. Iya guys, HP aku memang lemot ya, namanya juga HP kentang, teman-teman. Oke, kita terima. Siap, nggak apa-apa, HP aku kentang. Yang penting nanti aku dapat bintang 5 ya. Kemana itu? Oh, kesana. Ih, lucu banget ya guys, ada kayak Google Map gitu. Jujur aja, nggak pernah naik sepeda motor, teman-teman. Jadi aku harap, aduh, baru aja mau bilang jangan nabrak, udah nabrak. Mohon maaf ya bapak atau ibu, semoga mobil Anda tidak lecet ya. Aduh guys, hari pertama yang buruk sekali, bukan ya? Aku masih belum terbiasa nih guys, mengendari motor. Akhirnya bebas juga dari tabrakan-tabrakan itu ya. Ya udah deh guys ya, supaya aman aku bakal coba naik lewat trotoar aja. Ini jangan ditiru ya guys, nanti kalian coba tiru-tiru nih nyetir di atas trotoar, jangan guys, yang ada kalian ditangkap sama Pak Pol. Oke, nggak boleh ini ya. Udah nyetir begini ngebut-ngebutan di trotoar melawan arus, waduh. Tapi kalau nggak begini, lama kali aku sampainya nanti, teman-teman. Ya. Hai pelanggan pertama aku. Bentar guys ya, kelewatan dia. Ayo sini naik. Oke, aku bakal kasih kamu nama Nata. Halo Nata, gimana perasaan kamu menjadi pelanggan pertama aku? Apa? Takut? Oh tenang Nata, aku tuh jago nyetir kok, jago. Jadi Nata, kamu aku anterin kemana? Ke rumah, siap. Apa? Kamu khawatir ada lampu merah tadi? Oh tenang, motor aku itu motor spesial Nata ya. Mau lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, pokoknya gas terus ya. Sekali lagi jangan dicontoh ya guys, ini cuma game. Dan udah sampai nih Nata. Ayo Nata turun dan cepat kasih aku bintang 5 ya. Awas kalau nggak kasih bintang 5, aku bakal ngambek sama kamu. Turun, iya. Bintang 4. Ya udah deh, nggak apa-apa. Namanya juga bestie, ku maafkan ya. Oke, sekarang tinggal nunggu orderan kedua. Akhirnya pelanggan kedua aku. Baiklah. Kali ini semoga aku dapat bintang 5 ya. Tadi bintang 4 mungkin soalnya aku terlalu lambat, atau mungkin aku ada nubruk-nubruk dikit-dikit gitu, makanya Nata bete sama aku. Ya. Kali ini akan kutunjukkan skill mengemudi sesungguhnya oleh Fanny Chandra. Tapi seperti biasa, lampu merah kita terabas terus guys. Let's go. Pelanggan kedua aku. Kamu bakal aku kasih nama KK. Halo Kay, selamat datang ya. Iya, jadi kamu kemana Kay? Ke rumah malam-malam gini. Kamu dari mana Kay? Hah? Dari main sama Nata? Oh gitu, kamu main sama Nata gak ngajak-ngajak aku KK? Iya, dan sekarang aku yang nganterin kamu pulang. Ya gak apa-apa. It's okay. Oke Kay, kamu percaya sama aku kan? Aku tuh jago nyetirnya. Kalau gak percaya tanya sama Nata tuh ya. Tidak ada tubrukan sama sekali. Baru juga dibilangin. Oke, itu murni kecelakaan. Oke, itu kesalahan. Tenang, Kay, gak bakal terjadi lagi kok, Kay ya. Kamu harus percaya sama aku. Aku kan bestie kamu. Oke, itu kesalahan teknis ya, Kay. Bukan salah aku. Mungkin itu salah bapaknya tadi ya, terlalu cepat mengemudinya. Pokoknya bukan salah aku, Kay ya. Cewek selalu benar, ya nggak, guys? Oke, silahkan turun KK dan jangan lupa dikasih bintang 5-nya, kasih uangnya juga ya KK, turun. Bintang 4 sama aja kayak Nata. Ya udah nggak apa-apa Kay, it's okay karena kita bestie, ku maafkan. Lanjut. Tangan ketiga aku nih ngapain deh guys ya malam-malam ke sini? Aduh, serem kali. Omong-omong pelanggan ketiga aku ini aku bakal kasih nama Bang J Blocks. Oke, Bang J dari mana Bang J ya? Kenapa kok jalan-jalan malam-malam? Udu. Itu nggak nabrak ya guys, itu nggak nabrak. Bang J yakin arahnya di sini Bang J, kok agak-agak serem gimana gitu ya Bang J. Tadi ada kunti Bang J. Bang J lihat. Aduh. Oke, kita turunin dulu guys ya Bang J. Bintang 4 kenapa Bang J? Apa mungkin Bang J takut ya guys, soalnya ada kunti, makanya gue dikasih bintang 4. Aduh, tapi udah enggak ada guys kuntinya, udah hilang. Waduh, kalian lihat kan tadi guys, so creepy. Kalian tahu teman-teman, dari tadi ya aku kerja terus, belum istirahat sama sekali. Apa itu tidur teman-teman? Gak ada kata tidur ya. Mau pagi, siang, sore, pokoknya aku terus nyetir ya. Tuh udah sampai. Please bintang 5. Dari tadi bintang 4 terus. Ayolah bintang 5. Kita selesaikan. Akhirnya bintang 5 teman-teman. Apakah kalian bangga dengan kemampuan menyetir aku? Siapa di sini yang mau aku setirin guys? Komen di bawah ya. Udah deh guys, aku kayaknya mau tiduran bentar deh. Energi aku udah habis nih. Mana tuh kasur aku? Oke, kita tidur. Tidur hanya bisa di malam hari. Hey, aku semalaman bekerja dan sekarang gak bisa tidur.
Wah, macam mana nih, guys? Ya udah, teman-teman, kayaknya aku bakal terus bekerja sampai aku sultan, kaya raya, bisa beli mobil ya. Oke, silakan turun, kasih bintang 5 dan kasih aku uang yang banyak ya. Eh, Bapak, Bapak di belakang aku, itu Bapak bisa puter. Oh, itu Ibu ya. Ibu bisa puter, Ibu. Ngapain sih, guys, dia itu ya? Hah, baiklah, sepertinya aku harus maju dulu ya. Tuh, maju sana. Yalah, lelah sekali, guys, badan ini ya. Udah berapa hari aku berkendara seperti ini, teman-teman, tanpa istirahat ya. Eh, bentar. Apa itu, teman-teman, aku? Hey. Akhirnya aku menemukan teman seperjuangan aku. Hai, apa kabar? Kalian lagi istirahat? Ikutan dong. Oh, cowok semua, guys. Aku cewek sendirian. Tak apa, kita bisa menjadi sahabat ya. Jadi gimana? Pekerjaan kalian lancar? Iya, guys, lihat ini. Uang aku sudah banyak. Artinya apa? Bisa shopping-shopping ya. Jaket dulu deh, jaket. Ada yang hitam, ada yang oranye, ada yang kuning. Tapi guys, kayaknya aku tertarik sama ya ini. Soalnya bisa diganti-ganti warnanya. Siapa tahu bisa jadi pinky-pinky kan. Oke, ada warna. Ada pink. Ih, gemoynya. Panggil aku driver gemoy. Lanjut, helmnya aku pilih yang ini aja deh ya guys ya. Uang aku menipis. Iya, tuh. Motornya juga dong guys. Aku baru beli nih dua motor ini. Aku mau coba yang putih dulu, baru nanti kita coba yang hijau. Terus teman-teman, HP aku sekarang udah iPhone ya guys ya. iPhone. Sudah bukan HP kentang lagi. Wih, lihat nih guys, lebih gemoy, lebih lucu dan juga lebih cepat. Oh, hey, pelanggan aku, ku kasih nama Momon, ayo naik dulu, Mon. Kamu dan aku kan juga suka pinknya. Sama lah, kita kembaran ya. Motor aku ini baru, Mon. Iya, gimana? Kamu suka? Kalau suka, jangan lupa kasih bintang 5-nya dulu, Mon. Oke? Udah sampai, silakan turun, Momon. Oke, kita lihat, guys, bintang. Bintang 5 dong, guys. Motor baru, bintangnya langsung 5. Terima kasih, Momon. Ayo, guys, kita coba cari orderan lagi. Kayaknya auto bintang 5 nih, guys. Misi. Motor baru ya. Tolong jangan ditabrak ya. Oh, enggak bisa lewat situ, guys. Ya udahlah, kita harus puter-puter ya. Ini motor baru, motor gemoy. Tolong ya. Sudah serba pinky-pinky begini nih. Kalau lecet saya menangis. Oke, mana nih, guys ya? Pelanggan aku. Kenapa kok aku di warung? Kenapa? Oh, GoFood, guys. Ya, ini ceritanya nganterin makanan buat siapa ya? Kali ini aku pilih Kak Ani. Ini ceritanya aku mau nganterin makanan buat Kak Ani, guys. Oh, itu dia. Silahkan makanannya. Kasih bintang 5 jika puas ya. Bintang 5 enggak, guys. Bintang 5 dong. Lanjut, guys. Ini motor yang paling cepat yang ada di game ini katanya ya. Mari kita coba ya. Dari suaranya aja udah beda loh ya, guys. Suaranya berat-berat gitu. Kayak motor pembalap, teman-teman. Aku merasa seperti cewek-cewek keren ya. Cewek tomboy. Oke, ini apakah ada orderan masuk, teman-teman? Sepertinya belum ada ya. Sayang sekali. Padahal aku mau pamer. Maksud aku mau mengantar customer aku. Kok pamer sih? Bukan, teman-teman. Bukan kok ya. Tapi lihat ini, guys, kecepatannya ya. Bener-bener luar biasa banget, guys, kecepatannya ya. Lihat tuh, bisa sampai 62. Cepet banget. Dan jujur aja, ini seru sih, guys. Ada Pak Pol. Dadah, Pak Pol. Ngebut-ngebutan gak apa-apa ya, Pak Pol. Pelanggannya ini ku kasih nama Andreas ya, guys. Suami aku sendiri. Ayo, Andre, kamu mau kemana, Andre? Apa muter-muter doang? Baiklah, gak apa-apa ya, Andre ya. Gimana, kamu suka gak motor aku ini? Baru, besar, dan juga pinky. Cepat juga. Kalau kamu suka, jangan lupa dikasih bintang 5 nanti ya. Ya elah, deket banget begini kamu. Kamu pesen ini, pesen aku, Ndre. Padahal kan bisa jalan kaki ya, guys. Ya udah, gak apa-apa. Nih, Ndre, tuh, udah sampai. Nah, bintang 5, please. Bintang 4, Andreas. Ya udah, gak apa-apa, guys ya. Karena suami aku sendiri, jadi aku maafkan. Tapi ini seru banget sih, guys. Jalannya ditutup. Tapi kenapa kok aku lihat tuh, guys ya. Pak Pol aja bisa lewat. Ini mobil-mobil bisa lewat. Kenapa cuma aku yang gak boleh lewat? Ini tidak adil, oke? Lihat tuh, guys. Ya udah. Aku lewat jalan lain aja deh. Ngambek aku, guys ya. Aku lewat trotoar aja nih. Kok bisa begitu, guys ya? Yang lain boleh lewat, cuma aku yang gak boleh. Apa-apaan ini? Aduh. Misi, driver Pinky mau lewat. Aduh.
Waduh, untung aja motor aku ini kuat teman-teman ya. Menabrak pagar, tak apa, is okay teman-teman. Hai bapak, ini makanannya, jangan lupa bintang 5. Bintang 5, bintang 4 guys, ya udah deh. Gak apa-apa, gue rencana ya. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu ya permainan aku di game Ojol The Game. Ini tuh seru banget, aku suka. Apalagi aku bisa serba pinky-pinky begini ya. Kalau kalian suka di videoku kali ini, jangan lupa teman-teman diklik tombol like, di share, dan juga subscribe. See you guys, thanks for watching, bye.